Paham belum? Sudah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Belum kok Pak. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik dari SD Sungapan 1 Sedayu. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Departemen Anatomi atau yang mewakili di sini diwakili oleh Prof. Lili. Yang kedua yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Sungapan 1 Sedayu dan adik-adik siswa-siswi kelas 2, kelas dan kelas 5. Nah, yang berbahagia, selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di auditorium. Untuk apa? Mengenal lebih dekat profesi dokter hewan. Untuk menyemangatkan lagi pagi hari ini, nanti ada sambutan-sambutan ya. Kemudian nanti adik tur de faculty, keliling, dan nanti diberi penjelasan apa sih dokter hewan itu. Siapa yang pengen jadi dokter? Loh, nggak ada. Dokter itu ada dokter hewan, dokter gigi, sama dokter manusia. Oke, nanti kita bicara-bicara lagi ya, bincang-bincang lebih dalamnya nanti. Yuk, pertama kali kita mendengarkan sambutan dari perwakilan Bapak atau Ibu Guru Kepala Sekolah ya, yang diwakili oleh Ibu Erni Lestari. Kepada Bu Erni, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah kami keluarga besar SD Negeri 1 Sungapan dari kelas 2 yang berjumlah 16 anak, kelas 4 berjumlah 23 anak, dan kelas 5 berjumlah 13 anak bisa berkunjung di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Lanjut ya, kita masih mendengarkan sambutannya. Ini sambutannya Pak Profesor Dokter Hewan. Nah, jadi sudah Pak Dokter masih jadi Pak Profesor, jadi Pak Guru besarnya di Fakultas Kedokteran Hewan. Kita sambut ya, namanya Prof. Lili. Ya, kita sambut sama-sama Prof. Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadirannya ibu-ibu guru pendamping, juga adik-adik semuanya. Ini saya atas nama fakultas, pimpinan fakultas, berani Pak Dekan, Bapak Widi, ada tugas yang lain. Kemudian juga nanti ya, ibu pendamping dan adik-adik ini akan berkunjung ke Departemen Anatomi. Ini kebetulan Ibu Ketua Departemen juga baru kondisi pemulihan sehingga beliau tidak bisa hadir, sehingga saya yang ditugasi untuk mewakili untuk menyampaikan penyambutan dan penerimaan. Selamat pagi. Senyumnya udah cantik-cantik semua. Dokter hewan itu ternyata orang tadi betul mengobati hewan yang sakit, tetapi tidak hanya mengobati hewan yang sakit supaya sembuh, tetapi juga mencegah penularan penyakit hewan ke manusia. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Kucingnya dimandiin gimana, nanti adik-adik lihat sendiri. ruangannya tempat memandikan kucing, terus kucingnya seperti apa, pasiennya seperti apa, dokter beneran yang periksa di rumah sakit hewan, nanti ada yang ketemu ya, gitu ya ibu-ibu ya, supaya tidak bosan. Ini kalau melihat ini ngantuk, kita langsung melihat saja hewan. Terima kasih Dokter Vista, tadi seru sekali, dan Kak Wina saya ambil alih ya, kita langsung turun ke lantai 1. Kumpul di lantai 1, nanti ikuti ibu ya. Bapak, dilihat cara makannya gimana sapi kalau ambil rumput dari adik-adik? Pakai lidah ya, coba diamati cara sapi mengambil makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kami kedatangan tamu kecil, tamu cilik istimewa, calon generasi emas penerus bangsa dari SD Negeri 1 Sungapan Sedayu, Yogyakarta ya, Bantul, Yogyakarta. Baik, perkenalkan saya mewakili staf pengajar di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Ini merupakan kegiatan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tugas kami selain mengajar di perkuliahan, kami juga meneliti. Selain itu juga kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan layanan pembelajaran anatomi hewan, pengenalan profesi dokter hewan, pengenalan kesehatan hewan, ya, dan sebagainya, berbasis ilmu anatomi hewan, ya. Di sini termasuk diantaranya adalah para siswa sekolah dasar, sekolah menengah, ya, bahkan PAUD, ya. Kami layani secara terbuka, jadi open house bagi masyarakat yang ingin memperkaya. Dalam hal ini kalau siswa-siswi dari sekolah dasar, mereka melakukan pengayaan, pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya dalam pengetahuan anatomi hewan atau struktur tubuh hewan. Tadi sudah kita ajak jalan-jalan melihat kandang hewan yang hidup, ya, bagaimana pemeliharaan hewan ternak dan juga beberapa satwa eksotis, melihat rumah sakit hewan. Nah, ini puncaknya mereka belajar intens di sini langsung dengan preparat atau langsung dengan peraganya, yaitu hewan kadaver di sini, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya, memilih Fakultas Kedokteran Hewan untuk acara pengayaan pembelajaran bagi siswa, juga khususnya pengenalan profesi dokter hewan. Mudah-mudahan ini menjadi kader generasi dokter hewan cilik ini, yang nantinya 10 tahun ke depan harapannya kalau mereka akan kembali ke fakultas ini, melanjutkan belajarnya, mereka ingat bahwa sekian tahun yang lalu pernah di sini, mungkin bisa bertemu lagi dengan kami, insya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada staf, pengajar, dan kakak-kakak mahasiswa kedokteran hewan UGM. Perkenalkan, di sini saya sebagai pendamping dari SD Negeri 1 Sungapan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Di sini kami belajar bersama Fakultas Kedokteran Hewan untuk mengenal macam-macam hewan dan juga organ dalam hewan, yang ini adalah salah satu pengajar yang ada di Fakultas Kedokteran. Di sini kami belajar tentang organ-organ dalam seperti tadi yang dikatakan Dr. Woro, yaitu ada aves, terus ada reptil dan sebagainya. Kesan kami SD Negeri 1 Sungapan kepada Fakultas Kedokteran Hewan ini yang pertama yaitu sangat luar biasa sambutannya, dampingannya, dan anak-anak benar-benar sangat antusias dalam belajar. Terutama ada praktek langsung mengenai pembedahan hewan dan mengenal organ hewan. Itu kami sungguh luar biasa, dan semoga kedepannya nanti kami bisa bekerja sama lagi dengan kedokteran hewan, dan semoga siswa-siswi SD Negeri 1 Sungapan besok setelah 10 tahun kemudian bisa bertemu lagi dengan Dr. Woro dan staf pengajar lainnya menjadi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini saran kami dari SD Negeri 1 Sungapan, semoga kedokteran hewan UGM jauh lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, terutama anak-anak yang ingin belajar tentang hewan, dan pendampingan untuk anak-anak, ya dokter, yang tadi ada untuk pendampingan lomba MIPA sains, itu juga bisa belajar di kedokteran hewan UGM, bisa pendampingnya maupun pesertanya anak-anak, ya dokter, ya. Terima kasih sekali kami sampaikan, semoga kedepannya kami bekerjasama lagi. Demikian yang bisa SD Negeri 1 Sungapan sampaikan kepada kedokteran hewan UGM. Sampai jumpa di lain waktu, semoga setelah ini kita selalu berjalan, ya dokter, ya.